Okey lah, kalau kita cakap tentang lelaki dan sebagainya, suatu tu kita nak tahu apa dia untuk orang lelaki ni. Ada tak makanan, ada ke suplemen dan sebagainya. Yalah, kalau ikutkan apa yang kita makan tu dah cukup. Apa tidak kan? Ya, saya makan, bagus, tak ada masalah. Tapi kalau kita fikir tentang, apa dia kalau ada apa-apa yang boleh memberikan sedikit katakan, sedikit kehangatan ataupun kebaikan. Ya, apa salahnya? Tak ada masalah. Jadi moyang kita waktu dulu pun mengamalkan macam-macam herba, macam-macam rempah, macam-macam lah keturang kan. Jadi kalau kita cuba tinjau, kita akan dapati ada beberapa herba yang dikenali untuk lelaki. Ya, kalau kita cuba tinjau. Bukan di Malaysia, secara menyeluruh antarabangsa. Jadi anda kalau bayangkan, apa dia? Macam-macam. Yang biasanya lah tongkat ali. Apa tidak ini moyang kita mengamalkannya. Dan kita tahu sekarang ni, daripada kajian yang dilakukan memang begitu hebat. Bagus untuk kesihatan, untuk tenaga. Okey, itu yang. Habis itu, kalau negeri China, kita dengar satu herba yang nama cordyceps. Herba. Dia lebih kurang macam herba lah. Tapi anda bayangkan, bukan dia dekat China, tapi dekat atas, dekat mountain dia, ataupun dekat pegunungan. Pegunungan ke atas tu ada bahan-bahan, orang cakap sebagai kulat. Kulat atau tidak, Allah Alam, kita tak tahu lah kan. Tapi memang bahan tu dikenali sebagai cordyceps. Memang bagus untuk tenaga lelaki. Lebih-lebih lagi untuk meningkatkan sistem imun lelaki. Kesejahteraan tubuh badan lelaki. Itu dia. Ginseng. Ginseng nenek moyang kita tahulah. China, di Russia, di mana-mana tempat. Amalan mengambil ginseng untuk tenaga, untuk kekuatan, untuk pemanasan tubuh badan kita. Macam mana pula dengan bahan-bahan lain seperti epimedium ataupun honey goldweed. Ini kita dengar di Eropah. Eropah ada. Di India ada. Di China pun ada. Jadi kalau kita cakap honey goldweed tu pelik kan. Macam kira rempah ratus untuk menjadikan kita macam kambing miang. Kambing miang. Tak adalah. Kita bukan miang. Kita manusia kan, bukan kambing kan. Jadi bayangkan herba-herba ya yang kita nampak ya dapat membakar ya, meningkatkan nafsu, naluri dan sebagainya. Boleh kita makanlah, memanaskan badan dan sebagainya. Habis itu di India kita ada apa yang kita panggil sebagai ya tribulus. Ya, tribulus pun telah dikenal pasti bagus untuk kesihatan lelaki. Ya, dapat meningkatkan tahap hormon. Samalah semuanya yang herba-herba yang saya cakap ni, meningkatkan hormon, meningkatkan sistem imun, mencergaskan tubuh badan dan sebagainya. Meningkatkan, memanaskan syahwat. Okey, maka anda tahulah ya, di South America ada bahan tu semua tu. Tapi kalau kita tanya, ya ini sesuai untuk semua orang ke? Sesuai untuk kita semua.